Insyaallah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, pada malam ini, pada malam kemuncak, suka saya jelaskan serba sedikit tentang yang dirancang. Iaitu pada malam ini kita akan mulakan dengan qasidah daripada kumpulan Ma'had Tahfiz Masjid Ar-Rahman Al-Umrah. Dan seterusnya, selepas itu, kita akan mendengar sedikit ucapan perasmian daripada Ayahanda Tuan Imam Masjid Sultanah Bahiyah. Dan selepas itu, selepas ucapan, kita akan mendengar penerangan daripada Fadilatul Syekh Ahmad Fahmi bin Zamzam berkenaan dengan qasidah qasidah Imam Busiri. Insyaallah sebelum kita menyambung qasidah, bacaan qasidah selepas solat fardu isyak, insyaallah. Jadi tanpa melengahkan masa, saya dengan segala hormatnya mempersilakan kumpulan qasidah daripada Ma'had Tahfiz Masjid Ar-Rahman Alun Merah untuk menyampaikan bacaan qasidah. Falyatafaddal mashkura. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu afrad salawat alayhi ala salli ala sayyidina abaihi wa ikhwanihi min nabiyyin wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala Allahu ta'ala والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا
محمد رسول الله والذين معه أشداء مسجد سلطان بهية jemaah-jemaah yang datang dari jauh, apa yang saya dengar dari Kulim bersama kita pada malam ini. Terima kasih. Tuan-tuan dan puan-puan hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan kurnianya diberikan kepada kita kesihatan, diberi kepada kita kekuatan, diberi kepada kita kemampuan dapat bersama-sama di dalam masjid yang amat berkat ini. Bersama-sama kita berada dalam majlis daurah bagi membicara kitab Syama'il Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita membicara mengenai dengan peribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah pun disampaikan oleh Tuan Guru selama dua hari, bermula daripada kemarin hinggalah hari ini. Saya bagi pihak masjid mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih khususnya kepada Tuan Guru Syekh Ahmad Fahmi bin Zamzam yang telah berusaha bersama-sama dengan kita bagi membicarakan perihal peribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kita harapkan? Apa yang kita harapkan yang ada di sini? Dengan penyampaian yang disampaikan oleh Tuan Guru, hendaklah kita ambil, serapkan ke hati sanubari kita mengenai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bawakan diri kita, bawakan hati kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya sekali lagi mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada semua yang ada di sini, tuan-tuan dan puan-puan hadirin hadirat yang berada di sini. Kehadiran tuan-tuan dan puan-puan mudah-mudahan mendapat ganjaran pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah. Dan kita harap kita berada dalam majlis ilmu ini seperti mana kita berada dalam kebun-kebun syurga insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, pihak jawatankuasa Masjid Sultanah Bahia ini telah merancang lama dah untuk menjemput Tuan Guru. Lama. Inilah pada hari ini dan kemarin barulah ada ruang dan peluang untuk kita bersama Tuan Guru. InsyaAllah pada suatu masa nanti kita akan sambung daurah kita. Daurah tu apa dia? Majlis ilmu lah. Majlis yang ada kita ngaji. Sejak sebut daurah. Pengajian ilmu. Jadi semua yang ada di sini telah memperolehi ilmu. Bukannya senang untuk mendapat ilmu daripada Tuan Guru kita. Tuan Guru kita ni adalah orang Indonesia. Tetapi dia bersama kita memberi ucapan, mengajar, bercakap dalam bahasa Kedah, pure. Hari ini saya dengar dia kata apa? Makan ayak. Bahasa Kedah pure.
makan ayam. Hanggau, dengar tak hanggau? Rasulullah SAW dia tak hanggau. Kalau orang lain daripada Al-Ustaz, orang pergi Kedah tak tahu hanggau apa dia. Banyak saya dapat ilmu-ilmu daripada Tuan Guru. Satu lagi tentang buku lali. Buku lali. Tuan Guru bagi tahu bukan buku lali. Dia tahu. Buku kaki. Ilmu yang kita dapat. Di antara ilmu-ilmu bahasa. Bahasa dia cakap bahasa Kedah. Tanya, saya tanya Tuan Guru, kalau di Indonesia macam mana? Dia kata di Indonesia dia berubah cakap bahasa Indonesia. Mari di Kedah cakap bahasa Kedah. Inilah yang dikatakan guru yang mahir dalam segala-galanya. Ini sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberi kesihatan kepada Tuan Guru. Sihat wal afiat. Memberi kekuatan, memberi kemampuan. Dapat dia, dapat Tuan Guru mengajar kita, bersama-sama kita, membimbing, memimpin kita. InsyaAllah. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, saya diarah, bukan diarah, diminta untuk merasmikan pada malam ini daurah kita ni. Selepas maghrib tadi baru bagi tahu tak sempat saya nak bersedia. Jadi saya tidak memanjangkan masa. Sama-samalah kita beramai-ramai kita rasmikan daurah membicara kitab Syama'il Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita rasmikan dengan bacaan Al-Fatihah, boleh tak? Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Amin. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak baik itu ada kelemahan di atas diri saya sendiri. Saya sudahi dengan kalimah suci wa kafa billahi syahida. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsira diucapkan kepada Al-Fadhil Ayahanda Tuan Imam Masjid Sultanah Mahiyah di atas ucapan sepatah dua kata dan perasmian daurah Maulid Akbar. Tuan-tuan dan puan-puan, sekarang tibalah masanya untuk sama-sama kita menghayati penerangan daripada Fadilatul Syekh Ahmad Fahmi Zamzam berkenaan dengan kelebihan membaca Burdah Imam Busiri. Saya dengan segala hormatnya persilakan. Baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isya dah masuk Imam. Bagi masa kasih lebih kurang 15 minit ya nah, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلوات الله وسلامه الأكملان الأتمان على رسوله الكريم وحبيبه العظيم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وأهل بيته أجمعين. Bismillahi masha'allah, la quwata illa billahi masha'allah, kullu ni'matin minallahi masha'allah, al-khayru kulluhu biyadillah masha'allah, la yasrifu su'a illallah. Amma ba'd.
insyaallah dalam masa yang singkat lebih kurang 15 menit saya nak memperkenalkan apa itu qasidah burdah yang nanti insyaallah kita akan baca bersama-sama bersama dengan kumpulan qasidah fattabi'uni selepas sembahyang isya nanti. Qasidah burdah yang dikarang oleh al-imam Muhammad bin Sa'id al-Busiri rahimahullahu ta'ala, yang beliau meninggal dunia pada tahun 696 Hijrah, artinya pada abad yang ke-7. Sekarang kita sudah berada di abad yang ke-15, bermakna 8 abad yang lalu qasidah burdah dikarang oleh Imam Al-Busiri rahimahullahu ta'ala. Apa isi dan kandungan qasidah burdah? Qasidah burdah ini isinya yaitu puji-pujian kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan rasa kerinduan ke negeri Madinah Al-Munawwarah. Jadi Imam Al-Busiri rahimahullahu ta'ala pada mulanya beliau seorang penyair yang handal. Anggaplah seperti sastrawan agung. Seperti kalau kita kata sastrawan negara. Orang yang memang ahli dalam bidang syair. Dan beliau menghabiskan umur untuk memuji raja-raja pembesar-pembesar yang ada pada zamannya. Akhirnya beliau bertaubat. Aku tak mau dah memuji siapapun. Karena aku sadar bahwa aku memuji, aku berbohong. Dan mereka itu pun aku puji, mereka tahu yang aku bohong. Jadi aku tak mau dah, taubat dah tak mau. Aku nak puji yang benar saja. Yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya beliau terkena penyakit lumpuh sebelah badan. Sebelah badan beliau lumpuh. Tapi walaupun badan longlai dan lumpuh, beliau mampu lagi melakarkan qasidah burdah sebanyak 161 bait syair. Dengan 10 tajuk. Tajuk yang pertama, rindu ke negeri Madinah. Rindu kepada segala sesuatu yang terkait dengan Madinah. Beliau rindu kepada gunung-gunung yang ada di Madinah, pohon-pohon, lembah-lembah, suasana di Madinah. Itu 10 bait yang pertama, beliau adalah berkasidah menunjukkan rasa kerinduan ke negeri Madinah Al-Munawwarah. Diikuti dengan tajuk yang kedua, yaitu jangan mengikuti hawa nafsu. Kalau sudah kamu rindu ke Madinah, rindu ke Rasulullah, rindu kamu itu baru sah apabila kamu tidak menuruti hawa nafsumu, kata beliau. Itu banyak bait syair juga. Yang ketiga, beliau memuji baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pujian yang luar biasa. Tak pernah lagi seorang penyair memuji sehebat itu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat, beliau menyebutkan irhasat, perkara-perkara yang ganjil yang terjadi sewaktu kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti padamnya api Majusi, seperti keringnya danau sawah yang ada di Iran, seperti apalagi runtuhnya ataupun retaknya singgasana Kisra yang ada di Al-Madain pada waktu itu. Itu tajuk yang ketiga. Tajuk yang keempat, beliau menyebutkan mukjizat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak mukjizat yang beliau sebutkan. Tajuk yang berikutnya ialah mukjizat yang terbesar sekali, yaitu Al-Quranul Karim. Dia memuji Al-Quran dan menyebutkan kehebatan-kehebatan Al-Quran. Berikutnya beliau menyebutkan mukjizat baginda yang kedua besar selepas Al-Quran, yaitu Isra dan Mi'raj baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Setelah itu beliau menyebutkan jihad baginda bersama dengan para sahabat. Bagaimana Imam Al-Busri melakarkan pujian-pujian yang luar biasa yang tak tertandingi sampai sekarang. Kehebatannya dalam bahasanya yang tinggi, dalam Qasidah Burdah, belum ada lagi orang yang mampu menandingi Imam Al-Busri dalam pujiannya terhadap jihad baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersama dengan para sahabatnya. Luar biasa. Sehingga di akhir perjuangan Salahuddin Al-Ayyubi, tentara kaum muslimin menggunakan Qasidah Burdah untuk merangsang, untuk memanaskan perasaan kaum muslimin untuk menentang tentara Salibiyah yang coba menentang dunia Islam pada waktu itu. Baik, selanjutnya Imam Al-Busri juga menyebutkan doa dan juga tawassul. Doa dan tawassul kepada Allah Subhanahu wa taala, dan beliau beristighfar. Kenapa beristighfar? Karena kata beliau, aku telah banyak menghabiskan umurku memuji orang-orang yang tak layak dipuji. Sekarang aku taubat dah, aku tak mau puji dah. Aku hanya puji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana dengan memuji Rasulullah, insyaallah aku akan mendapatkan syafaat daripada beliau. Dan yang terakhir, yaitulah doa dan munajat beliau, bermula daripada ya akramal khalqi ma liman aluzu bihi siwaka inda hululil hadisil amimi. Itulah dia Qasidah Burdah yang berjumlah 161 bait syair. Apabila Imam Al-Busri selesai mengarang Burdah, beliau tertidur. Dalam tidur beliau bermimpi akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul ziarah dia. Dia pusut tangan di atas badan Imam Al-Busri. Kemudian dia bagi satu selendang, bagi satu selimut bagi badan Imam Al-Busri rahimahullahu taala. Apabila Imam Al-Busri jaga daripada tidur dia, dia dapat tidur dia, "Ai, aku boleh duduk. Tadi dia tak duduk, tak boleh pasal strok. Ai, aku boleh berdiri. Aku boleh berjalan. Aku boleh pergi bila ayah, aku boleh. Ai, segala-gala boleh aku buat." Masya-Allah tabarakallah. Itu berkat Rasulullah memusutkan tangannya di atas badan Imam Al-Busri walaupun hanya dalam mimpi. Dan selendang yang diselimutkan oleh Rasulullah itu benar-benar didapati oleh Imam Al-Busri di atas badannya. Masya Allah. Jadi bukan hanya cerita dalam mimpi, tapi didapati Burdah itu di atas badan Imam Al-Busri. Karena itu Qasidah Burdah daripada awal sampai akhir tak ada sepatah pun sebutan Burdah. Burdah itu dari mana datangnya? Datangnya dari selendang yang dihadiahkan oleh Rasulullah SAW kepada Imam Al-Busri dalam mimpinya, dan beliau mendapatkannya di atas badannya selepas beliau terbangun daripada tidur. Setelah itu mulailah masyhur di negeri Mesir bahwa Imam Al-Busri telah mengarang suatu qasidah. Dengan berkat qasidah itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan kepada beliau. Jadi ada orang alim yang besar datang ziarah Imam Al-Busri. Apa tu guru tu kata? "Boleh dah engkau bagikan kepada saya qasidahmu yang baru engkau selesaikan kemarin? Saya pun tadi malam bermimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau begitu seronok mendengarkan lantunan qasidah engkau." Masya Allah. Sejak pada hari itu mulai tersebar Qasidah Burdah di negeri Mesir, dan orang pakat baca Qasidah Burdah, termasuk raja-raja, pembesar-pembesar kerajaan. Adapun Sultan Bahauddin bin Hinna, beliau kalau membaca Burdah cuma hanya berdiri, tak mau baca duduk, karena menghormati kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Masya Allah tabarakallah, sejak hari itu 8 abad yang lalu Qasidah Burdah ini memusyarakat di mana-mana di seluruh dunia Islam. Kita di Asia Tenggara, di Malaysia, di Indonesia, di mana-mana Qasidah Burdah ini dibaca. Cuma orang tua pun dulu kata Bardah, dia tak kata Burdah, dia kata Bardah lah, buat Bardah.
Macam tu. Di pondok-pondok mesti ada dibaca. Jadi memang sudah menjadi tradisi kaum muslimin mereka membaca qasidah burdah yang mengandungi puji-pujian dan salawat untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biasanya burdah ini dikapit baca dengan yasin lah. Mudah-mudahan orang yang dibacakan yasin dan burdah itu menjadi sembuh. Tuan-tuan dan puan-puan, saya nak cerita tentang pribadi saya sendiri. Saya melaluinya. Yaitu tahun 2011 saya kena stroke. Lagi bersyarah di Kuala Lumpur, memori saya hilang. Cakap pun tak ketahuan. Ya cakap apa tu? Akhirnya saya kena turun lah. Orang kata cakap apa tu? Ustaz tadi cakap tak ketahuan, tak susun apa. Disambung dengan kasidah anak-anak saya yang mari sekali dengan saya. Itu cerita 2011. Saya pun rehat. Sampai petang, malam kami baca burdah. Mulut pun dah nak herot dah sikit. Alhamdulillah pada malam kami baca yasin dan burdah. Pukul 10 malam, sehat balik macam biasa. Pengajian yang saya cancel, saya kata jadi balik, isu mengajar. Tahu apa? Alhamdulillah. Itu dipanggil stroke kecil lah. 2012, kena lagi sekali. Stroke lagi saya tidur. Bangun-bangun tidur, orang angkat badan. Macam tak boleh nak buat apa lah. Lagi baca qasidah burdah, alhamdulillah ya rabbil alamin. Saya balik ke Kedah ni, saya buka buat scan MR apa namanya, MRI kan, scan apa namanya ni, di hospital metro di Sungai Petani. Dan hasil daripada MRI itu dibaca oleh Profesor Wan Azman, Hospital University di Petaling Jaya. Dia pun bacalah hasil dia tu. Dia kata, kalau ikut ilmu yang dia mengaji lah, dia kata, tuan yang ni dia punya apa, scan dia tu. Kalau ikut sumbatan-sumbatan yang ada ni, dia kata, tuan ni cakap pun tak boleh dah, berjalan pun tak boleh dah. Saya kata, saya sudah bersyarah, baru sudah bersyarah je main. Masya Allah. Dia pun kata heran. Jadi kenapa? Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan kepada saya dengan berkat qasidah burdah. Itu cerita 2011, 2012. Alhamdulillah sampailah sihat macam inilah. Cuma adalah sikit-sikit kadang-kadang pertuturan tu kurang tepat dan sebut. Tapi alhamdulillah sampai sekarang masih lagi diberi Allah Subhanahu wa taala kekuatan. Dan lepas stroke tu Allah bagi dua orang anak boleh saya boleh. Alhamdulillah. Dia setruk tang lain, tang tu tak apa. Jadi Masya Allah, tabarakallah. Bukan orang lain dicerita, pribadi saya sendiri. Jadi saya begitu yakin dengan keberkahan daripada qasidah burdah. Dan selepas itu, sudah 5 kali saya pergi ke Mesir. Berziarah kubur Imam Al-Busiri yang ada di Iskandaria. Dan membaca burdah saya di Masjid Imam Al-Busiri. Pada bulan yang lepas, saya pergi ke Mesir. Saya bawa balik 4-5 hari ya ni. Mesir dan Umrah. Kita buat pengajian akbar burdah di Ruak Jawi. Dan kami pergi ke Iskandar 4 biji bah dengan budak-budak semua. Pergi ke Mesir sana. Alhamdulillah. Dan di Iskandar ya kami baca burdah bersama-sama. Alhamdulillah. Ini pengalaman saya. Jadi saya mencadangkanlah tuan-tuan dan puan-puan. Kalau boleh buat agenda di masjid ke di rumah, seminggu sekali bacalah qasidah burdah. Karena qasidah burdah merupakan satu qasidah yang berkat. Dan dia dibaca dengan lagu-lagu. Nanti ada mana kelompok kita yang akan baca. Jadi penyembuhan melalui lagu pun ada. Dulu di Istanbul ada satu hospital, hospital lagu nama dia. Orang berubat dengan lagu saja. Bukan dengan obat. Yang kita obat ni bulu-bulu telan. Maksudnya obat itu melalui lubang mulut saja. Obat melalui lubang hidung, melalui mata, melalui telinga. Jadi orang kalau demam, lagunya lagu macam ini. Kalau dia sakit perut, lagunya lagu macam ini. Dendangkan lagu macam itu, dia akan lega insyaAllah. Jadi perubatan melalui lagu, melalui bacaan. Dan qasidah burdah kan 10 tajuk, paling kurang kita baca dengan 10 lagu. Lagunya pun sedap-sedap lah semua sehingga orang yang membaca burdah itu merasa terhibur melalui bacaan qasidah burdah tersebut dan itu satu unsur daripada unsur penyembuhan. Selain daripada itu,
biasanya kalau baca kasidah burda ada gaharu, jadi buat gaharu lah. Ada gaharu, nah malam ini kita gaharu yang asli, bukan gaharu kemenyan. Bagi harum apa namanya suasana, itu juga obat melalui lubang hidung kita, mencium bau yang harum, bau gaharu. Dalam kitab Sahih Bukhari panjang disebutkan bagaimana bau gaharu itu menyembuhkan berbagai-bagai penyakit. Jadi mulut baca kasidah burda, telinga mendengarkan lagunya, hidung mencium apa namanya bau harum dalam majlis tersebut, insyaallah taala bila kita baca sedemikian, Allah akan menurunkan kepada kita asyifa, akan kesembuhan. Nabi kita Muhammad SAW, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa syifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwahi wa ghizaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. InsyaAllah selepas sembahyang Isya ini kita akan beramai-ramai baca burdah dari awal sampai akhir lebih kurang 1 jam. Sebanyak 161 bait syair. Dan akan dipimpin oleh kumpulan tadilah, ikuti lagu dia sama-sama lah, bersama-sama dengan lagu insyaAllah. Dengan itu siapa yang bermain ayak inilah, berobat semua elok, himpunkan di depan atau di mana-mana supaya kita ambil berkat daripada majlis kita pada malam yang mulia ini insyaAllah ta'ala. Baik. Ya. Baik. Saya sendiri punya sanad yang muttasil. Dalam kitabnya ada saya sebutkan. Saya mengambil burda daripada guru saya daripada gurunya, gurunya daripada gurunya. Sampai kepada Imam Al-Busiri dengan sanadnya. Kemudian Imam Al-Busiri adalah satu di antara dua murid kesayangan Imam Abul Abbas Al-Mursi. Imam Abul Abbas Al-Mursi adalah murid kepada Imam Abul Hasan Asy-Syadzili rahimahumullahu ta'ala. Jadi Imam Abul Hasan Asy-Syadzili yang tarekat Syadziliyah itu, beliau tidak mengarang kitab. Orang tanya, mana kitab tuan? Dia kata, kutubi talamizi. Kitab aku, murid aku saja. Murid aku tu kitab aku. Dan murid yang paling disayang oleh Imam Abul Hasan Asy-Syadzili ialah Imam Abul Abbas Al-Mursi. Imam Abul Abbas Al-Mursi juga tidak mengarang kitab. Tapi dia ada dua murid kesayangan. Pertama Imam Abu Sa'id Muhammad bin Sa'id Al-Busiri yang mengarang burdah. Yang kedua Al-Imam Ahmad Ibnu Atta'illah As-Sakandari, pengarang kitab Hikam. Jadi dua-dua ini, Al-Imam Al-Busiri dan Imam Ibnu Atta'illah As-Sakandari adalah dua-dua murid kepada Imam Abul Abbas Al-Mursi. Di Iskandariyah, antara masjid Imam Abul Abbas Al-Mursi ke masjid Imam Al-Busiri lebih kurang 100 kaki saja, tak jauh. Antara masjid. Adapun Imam Ibnu Atta'illah kuburnya di Kairo, bukan di Iskandariyah. Walaupun dia orang Iskandari. Baik. Itu hubungan Imam Al-Busiri dengan guru-gurunya Abul Abbas Al-Mursi dan Al-Imam Abul Hasan Asy-Syadzili. Sampai sekarang ada lagi satu terowong. Terowong antara masjid Imam Al-Busiri sampai ke masjid Imam Abul Abbas Al-Mursi. Dikatakan Imam Al-Busiri nak mengaji, dia tak mau jalan biasa, dia masuk jalan terowong. Pasal nanti kalau jalan biasa jumpa yang tu lah, jumpa yang ni lah, macam-macam, duk kacau dia. Dia buat terowong khas daripada masjid dia sampai ke masjid Tok Guru dia. Yang lebih kurang 100 kaki saja. Dia mazhab Maliki Hanafi, masjid dekat-dekat tak apa, dia ada cerita lain. Kita Syafi'i ini ada cerita pecah qaryah, ada batai itu batai ini. Kalau orang Hanafi dalam 100 meter apa ada masjid, biasa lah yang itu. Tiba sembahyang Jumat rata-rata tak jadi masalah. Kita masjid jami' ataupun ghairu jami'. Kalau ghairu jami' tak boleh sembahyang Jumat. Ala kulli hal, takak ini dulu apa yang dapat saya sampaikan insyaAllah. Selepas Isya nanti kita bersama-sama bertawajuh kepada Allah membaca kasidah burdah. Setelah kita banyak membaca mengenali baginda Rasulullah SAW melalui syama'il yang kita baca sebelum ini. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.